Tapi terlebih dahulu, kita akan berbicara berkenaan topik yang sangat menarik, iaitu berkenaan kestabilan ekonomi di Sarawak terus diperkukuh. Jadi untuk kita berbicara perkara ini dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Profesor Insinyur Teknologis Dr. Al Khalid, Timbalan Ketua Saintis dan Timbalan Penasihat Digital Ekonomi Sarawak Multimedia Authority. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, selamat pagi. Ya, saya. Selamat pagi. Okay. Boleh dengar? Dengar, jelas. Terang jelas dan nyata. Okey, Prof, kalau mungkin boleh kongsikan sedikit pandangan awal Prof berkenaan dengan situasi terkini ataupun keadaan semasa ekonomi Sarawak setakat ini, Prof. Okey, kita sudah maklum pandemik COVID-19 ni telah menjejas masyarakat seluruh dunia dan Sarawak tidak terkecuali di dalam kesan wabak ini. Secara ringkasnya, pada tahun 2020, keluaran dalam negara kasar, KDNK, negara mengalami pengurangan. Ini di peringkat nasional. Sebanyak 80.4 bilion berbanding dengan pada tahun 2019. Jadi, prestasi ekonomi negara menguncup sebanyak 5.6% berbanding 4.4% pada tahun sebelumnya. Manakala KDNK Sarawak pula, pada tahun 2020, kita juga mengalami penurunan yang direkodkan kalau tak silap sebanyak 7.1% berbanding 22.8% pada tahun 2019, iaitu perbezaan yang kesamat ketara, iaitu 44.3%. Jadi menurut laporan sosioekonomi negeri 2020, kita merekodkan nilai tambah sebanyak 127.1 bilion berbanding dengan sebanyak 136.8 bilion pada tahun 2019. Walau bagaimanapun berlakunya pengunjupan hasil ekonomi sebanyak 9.6 bilion, kita masih merupakan antara 6 negeri yang kekal sebagai penyumbang terbesar kepada KDNK negara kita, iaitu sebanyak 72.1%. Itu antara sedikit sebanyak berkaitan dengan ekonomi Sarawak. Okay. Baik, Doktor, melihat kepada perkembangan hala tuju ekonomi global pada ketika ini, khususnya dalam pasca pandemik COVID-19 dan juga potensi besar yang ada pada negeri Sarawak pada ketika ini, apa antara sektor-sektor ekonomi yang wajar diberikan penekanan khususnya untuk kita menjadikan ekonomi Sarawak lebih berdaya saing pada masa hadapan, Doktor? Okey, sektor-sektor yang kita tekankan, kita ada 6 sektor utama yang kita nak tekankan. Salah satu adalah manufacturing. Yang ini adalah preferred investment. Kita manufacturing merupakan salah satu yang tertinggi lah. Berkaitan dengan menambah nilai keuntungan kepada negeri ya. Jadi yang kedua dia adalah commercial agriculture. Ini sektor yang amat penting yang merupakan kita our aspires untuk menjadikan Sarawak sebagai net food exporter pada tahun 2030. So yang ketiga kita adalah dari segi tourism. Kita akan cuba mempromosikan culture, adventure, nature, food dan juga festival. Di mana seperti yang kita sedia maklum, kita ini is a diversity tourism, mempunyai etnik yang banyak-banyak di Sarawak. Dan tidak lupa juga sektor utama ekonomi yang perlu ditekankan dari segi forestry. Forestry dan juga yang kelima adalah mining, iaitu mining dan quarry. Dan akhir sekali adalah dari segi social services kita. So that is the main six sektor ekonomi yang perlu kita tekankan. Banyak sebenarnya kelebihan di negeri Sarawak ni yang belum diterokai, uncovered untuk kita komersialkan dan meningkatkan sektor ekonomi terutamanya di sekitar negeri Sarawak. Dan Prof, kalau kita semua mungkin boleh kongsikan juga, tidak lama lagi Sarawak akan menerima limpahan ekonomi daripada Kalimantan Indonesia. Tidak lama lagi mereka akan, terutamanya mereka yang berada di Indonesia, akan membawa daripada Jakarta ke Kalimantan. Jadi ialah limpahan ini akan turut dirasai oleh mereka yang berada di sekitar negeri Sarawak. Jadi apakah antara perkara yang perlu
diberikan perhatian untuk memastikan agar kesemua usahawan yang berada di Sarawak ini menerima limpahan ekonomi tersebut dengan jayanya tanpa sebarang kesulitan yang berlaku nanti? Ini limpahan. Okey, kita sentiasa berusaha untuk memastikanlah limpahan. Kita sangat beruntung sebenarnya di Sarawak sebab pihak Indonesia membuat keputusan untuk mendirikan ibu kota baru di Indonesia, di Kalimantan. Antara yang kita boleh jaminan yang boleh kita sediakan adalah dari memperkasakan ya, infrastruktur yang ada, infrastruktur asas. Kita perlu menukar kaedah model ekonomi kita yang sedia ada kepada kaedah yang lebih memberi impak dan juga kepada menjurus kepada pembangunan yang lebih kualiti dan kuantiti dari segi pengeluaran perusahaan tempatan. Dari segi dan kedua, mungkin kita boleh memperkasakan atau memodernkan kecekapan perusahaan kita di Sarawak dengan penerapan teknologi digital. And then of course kita perlu menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kita serta membangun usahawan-usahawan supaya bersaing dan setanding dengan apa yang dibangunkan di negara jiran kita. Dan mungkin dan antara lainnya, mungkin kita boleh mengukuhkan capacity building itu sendiri. Kita perlu ada rakyat yang sentiasa berdaya saing lah. Dan Prof, kita sedia maklum sebelum ini yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak telah pun memperkenalkan agenda ekonomi digital Sarawak yang merupakan satu teras utama menjelang Sarawak Maju 2030. Dan bagaimana pandangan Prof sendiri berkenaan situasi ini merupakan satu pemangkin utama untuk mengubah ekosistem ekonomi tempatan dan juga khususnya kepada PKS-PKS tempatan di luar sana untuk memperkasakan platform digital untuk membolehkan mereka berdaya saing bukan saja di peringkat tempatan malah di peringkat antarabangsa, Prof. Okey. Ingin saya nyatakan di sinilah bahawa kita ada tiga impak dan kesan utama di dalam pelaksanaan dasar-dasar ini. Sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS kita di Sarawak. Yang pertama adalah usaha pembangunan. Tadi pembangunan yang kita letak ada 6 sektor dan kita ada 7 enablers, kita panggil enablers di dalam usaha kita untuk membantu PKS. Saya percaya setiap usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan negeri kita bangunkan, contohnya kita ada bangunkan mentransformasikan library, perpustakaan desa di mana kita transformkan menjadi digital community center. Maksudnya tempat library kita jadikan satu pusat untuk community berjumpa, berkongsi ilmu dengan menggunakan teknologi yang sedia ada. Jadi objektif dia kita nak bangunkan bersama komuniti luar bandar, termasuk luar bandar. Kita ada 42 pusat komuniti digital yang kita bangunkan dan kita akan tambah transformkan beberapa jumlah perpustakaan desa kepada digital community kita. Banyak program yang kita akan lakukan. Pertama sekali kita nak membolehkan community itu sendiri menjadi sebuah community yang inovatif, bangunkan produk mereka and then kita menggunakan platform yang sedia ada, kita tambah nilai produk dia orang and then kita perbanyakkan
dengan kualiti yang bagus untuk dikomersialkan. Dan kaedah dia menggunakan contohnya e-commerce dan sebagainya lah. So itu adalah salah satu kaedah lah yang kita apa, bantu di peringkat komuniti luar bandar dan juga dalam bandar. Okey, banyak sebenarnya perkara yang telah pun direncanakan untuk memastikan agar mereka yang berada di Sarawak ini dapat menikmati limpahan ekonomi dalam masa yang sama, memantapkan diri mereka dan juga pengetahuan mereka tentang dunia digital, terutamanya usahawan lah ya. Jadi mungkin di kesempatan ini Prof. Dr. ada sedikit nasihat ataupun harapan yang ingin boleh disampaikan berkenaan dengan struktur ekonomi di negeri Sarawak pada masa akan datang. Okey, yang pertama sekali saya berpendapat dan yakinlah kita di Sarawak ini dapat menjadi satu destinasi pelaburan yang utama dengan adanya perancangan yang berbentuk holistik dan juga mampan. Jadi pembangunan dia melibatkan the value chain, rantaian nilai upstream dan juga downstream. Kita perbanyakkan the downstream. Jadi apa yang yang ingin saya inilah nasihatkan kepada semua kita, rakan-rakan kita di Sarawak ni, kebersamaan dan keterangkuman di dalam melaksanakan segala inisiatif ni adalah perlu, sama ada di peringkat agensi kerajaan, sektor swasta, industri dan juga komuniti. Yang paling pentingnya adalah peranan dia orang untuk bersama kita membangunkan apa ekonomi di Sarawak. Jadi the preparedness dan readiness ni, rakyat Sarawak ni dah sudah ada dah untuk mendukung segala usaha ekonomi digital. Kita dan telah dilihat sebagai asas kepada pembangunan yang mampan kita. InsyaAllah. Okey, terima kasih Prof. Dr. Al-Khalid bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan kestabilan ekonomi di Sarawak yang pastinya akan terus diperkukuhkan dari tahun ke tahun supaya mereka berada di sana dapat menikmati limpahan ekonomi yang telah pun direncanakan oleh pihak yang berkenaan. Terima kasih sekali lagi, Prof. Sama-sama, terima kasih. Baik, antara intipati penting yang disampaikan oleh Prof. Dr. itu tadi adalah berkenaan pembangunan ekonomi digital di Sarawak dan juga aspek keterangkuman dan juga kebersamaan dalam menjayakan segala agenda yang dilaksanakan oleh kerajaan. Baik, Syu, kita nak sekali lagi bersama dengan